Kira-kira bakal marah nggak kalau Anies Kaesang beneran kejadian di Jakarta? Ini soalnya nyaman buat semua. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaesang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian. Nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Jangankan anaknya, bapaknya aja kayak gini nih, rasain sekarang ya, ekonomi sulit, hutang banyak ya kan, pembangunan di mana-mana. Tapi nggak berdampak pada ekonomi rakyat ya. Pokoknya pilih pemimpin yang cerdas ya. Mendingan Pak Anies maju gubernur sama PDIP dan PKS aja. PKB nggak usah diajak. Atau terserah kalau PKB mau ikutan dukung. Tapi nggak usah diikutin syarat-syaratnya. Nggak masuk akal. Malu Pak Anies kalau Bapak sampai berpasangan sama Kaesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, berita terbaru ya, Pilgub DKI, di mana PKB mengusulkan Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Kaesang Pangarep. Tentu berita ini menuai komentar dari para netizen ya, di mana kita tahu bahwasanya kemarin Gibran kakaknya Kaesang yang maju menabrak MK. Dan saat ini apa iya setelah putusan dari MA yang sehingga Kaesang bisa maju juga untuk jadi wakil ataupun jadi gubernur di DKI, malah justru dipasangkan oleh Pak Anies Baswedan. Dan jika nanti Pak Anies akhirnya mau dipasangkan oleh Kaesang, dengan Kaesang, bagaimana anak-anak Abah ini? Bagaimana ideologi yang selama ini Pak Anies bawa di ketika Pilpres kemarin, perubahan? Rasa-rasanya aneh sekali ya jika nanti Pak Anies mau dipasangkan dengan Kaesang Pangarep. Dan teman-teman semua, ini klarifikasi dari Pak Anies Baswedan sendiri yang sepertinya sangat ngambang sekali ya jawabannya. Ya tentunya membuat kita sang pendukung Pak Anies itu gimana gitu. Oke teman-teman semua, dan nanti juga ada komentar dari Kaesang Pangarep ya, dan dari para netizen. Kita lihat videonya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaesang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Kita komentarin sedikit ya, kenapa sih Pak Anies nggak ngomong saja to the point gitu ya. Saya tidak mau bersandingan dengan Kaesang, karena kita tahu sendiri Kaesang yang diisukan juga daripada netizen masyarakat ini adalah dinasti Pak Jokowi. Dan yang kedua, jawaban dari Pak Anies ini seperti ketika kemarin diberi pertanyaan tentang apakah Pak Anies akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo, begitu pun jawaban dari Pak Anies Baswedan, kurang lebihnya seperti itu. Dan nyatanya memang tidak ada tawaran, maka beliau tidak masuk ya. Tapi entah nanti ini dengan Kaesang bagaimana. Kita lanjut lagi videonya. Ya, enggak masalah. Saya kira itu juga baik. Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga, kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya enggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Nah kan, ini adalah sinyal dari Kaesang yang dimana Kaesang tak masalah jika harus berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Jadi kuncinya ada di Pak Anies ya. Apakah nantinya Pak Anies akan mau berpasangan dengan Kaesang atau tidak? Dan bagaimana nasib dari anak-anak Abah? Kita lanjut lagi ke videonya. Sejak kapan keluarga ini belak-belakan soal pencalonan? Ini kan cuma skema untuk mengalahkan Anies karena elektabilitasnya paling tinggi. Kalau ini kejadian, Anies bakal dicap sebagai pengkhianat dan pendukung dinasti Jokowi. Ya kalau udah gitu pasti kalah lah di Pilgub DKI. Kalau udah kalah, pendukung 02 makin rame tuh bilang. Nah, terbukti kan, anaknya Jokowi juga bisa kalah. Jadi semua ditentukan oleh rakyat. Jadi dinasti Jokowi itu nggak ada. Nah gitu jadi skemanya. Gimana menurut kalian, cocok nggak? Kaesang lebih memilih Pilgub dibanding pemilihan Pilkada Solo. Alasan dia cukup sombong ya bro katanya. Sekarang gue ketua umum PSI nih. Ketua umum PSI yang mengurusi 36 provinsi katanya.
Jadi udah nggak level lagi buat maju pilkada Solo katanya. Waduh, iya kan lu anak presiden, ya kan? Kalau bukan anak presiden, iya, oh melesat bro, baru masuk udah langsung diangkat jadi ketua umum, nah, ya kan? Nah sekarang dapat kartu karpet merah nih dari peraturan MA ya. Nah, jadi di usianya yang belum genap 30 tahun, nanti pas jadi aturannya dirubah, jadi 30 tahun itu bukan pas pendaftaran, jadi pas nanti pelantikan. Jadi Kaisang bisa maju tuh jadi pilgub. Ya buat Mas Kaisang itu, karpet merah itu bukan buat siapa-siapa lagi ya kan. Ya lengkap lah ya kan. Kakaknya jadi wapres, adiknya nyalon pilgub, menantunya Pak Jokowi di Medan, Bobby Malia kan. Terus iparnya jadi direktur-direktur di perusahaan BUMN. Wah udah lengkap sudah. Ya politik dinasti ini ya. Dan ada lagi satu isu kabar yang sangat mencengangkan bahwa Kaisang siap untuk maju di pilgub ini duet sama Pak Anies Rashid Baswedan. Oh enggak ada. Itu ibarat nih air pegunungan yang jernih, yang murni, yang bisa langsung diteguh, diminum, yang menyegarkan, ya kan? Terkontaminasi oleh limbah industri, ya. Aduh enggak ada. Gue udah berhenti bersuara kalau begini. Udah Mas Kaisang, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu. Itu karpet merah dari MA itu buat Mas Kaisang ya. Buat Mas Kaisang biar maju jadi pilgub DKI Jakarta ya. Nah, buat warga DKI Jakarta cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai Anda memilih pemimpin karena uang, karena bansos, karena serangan pajar. Tapi pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa bekerja untuk Anda, yang benar-benar bisa mensejahterakan Anda. Jangankan anaknya, bapaknya aja kayak gini nih rasain sekarang ya, ekonomi sulit, hutang banyak ya kan, pembangunan di mana-mana tapi nggak berdampak pada ekonomi rakyat ya. Pokoknya pilih pemimpin yang cerdas ya. Kalau Pak Anies maju, pilih Pak Anies Rashid Baswedan, jangan yang lain lagi ya. Saya bukan orang Jakarta, tapi saya cinta Jakarta, biar Jakarta selamat, itu aja. Kira-kira bakal marah nggak kalau Anies Kaisang beneran kejadian di Jakarta? Ini soalnya nyaman buat semua. Anies nyaman dia, bisa maju dapat tiket. Buat koalisi pemerintah, Mas Kaisangnya juga bisa jadi terjamin kualitas kemenangannya. Anies Baswedan kan elektabilitasnya tinggi banget. Jadi kalau misalnya Anies Kaisang kejadian, semuanya happy, bukan tidak mungkin kali pertamanya Jakarta akan ada fenomena kota kosong. Anies Kaisang gak ada lawan. Ya. Ini PKB emang aneh sih ya. Emang agak lain. Masa iya Anies Baswedan mau dipasangkan sama Kaisang Pangarep? Jadi, Rabu siang tadi itu, PKB resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Bacagub Jakarta. Tapi anehnya, kok PKB mau memasangkan Anies Baswedan sama Kaisang? Apa itu syarat PKB untuk mendukung Pak Anies? Atau karena alasan demi persatuan, maka Pak Anies harus mau mengorbankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi? Kalau emang gitu, gak usahlah Pak Anies, jangan mau Pak. Justru yang seperti Kaisang ini yang mau dirubah. Karena kita mau mengedepankan meritokrasi, mau menegakkan demokrasi, bukannya mau jadi bagian dari dinasti. Kalau ketika Pilpres, Gibran sudah sukses merubah syarat usia presiden dan wakil presiden di MK, nah, kemarin kan Kaisang, adiknya Gibran, yang sudah berhasil merubah usia pelantikan kepala daerah, menyesuaikan dengan umur dia. Mendingan Pak Anies maju gubernur sama PDIP dan PKS aja. PKB nggak usah diajak. Atau terserah kalau PKB mau ikutan dukung. Tapi nggak usah diikutin syarat-syaratnya. Nggak masuk akal. Malu Pak Anies kalau Bapak sampai berpasangan sama Kaisang. Lagian, Kaisang ini rekam jejaknya apa? Apa yang sudah dia lakukan sehingga pantas untuk dicalonkan jadi orang nomor 2 di Jakarta? Selain dari menjadi anaknya Jokowi. Lagian juga kemarin pas Pilpres udah ketahuan gimana cara mainnya PKB. Pas masa kampanye, dia teriaknya perubahan. Pas di JIS, Gus Imin nangis-nangis. Lah, begitu kalah, mereka langsung bergabung sama keberlanjutan. Ayolah PDIP, ayo dong Bu Mega,
Ayo PKS, ayo kalian usung Pak Anies maju jadi Bacagub Jakarta. Untuk semua konstituen dan akar rumput PDIP dan juga PKS, di 2020 kalian kan pernah berkoalisi pada 13 pilkada di berbagai daerah. Bahkan di 2010 kalian berkoalisi mengusung Jokowi jadi wali kota Solo. Jadi ayo, sekarang kalian bersatu lagi mendukung Anies Baswedan. Dan bagi semua relawan dan pendukung Anies Baswedan, ayo kita dukung Pak Anies jadi Gubernur Jakarta sekali lagi, supaya Jakarta lebih baik dan kita lebih mudah menjadikan Abah sebagai presiden di 2029. Amin. Dan bagi yang menilai kalau Pak Anies maju jadi gubernur lagi adalah turun kasta atau malu jika sampai kalah, nah sekarang gue tanya, bukannya akan lebih memalukan ketika Pak Anies yang memiliki kemampuan dan juga diberi kesempatan, ketika beliau tahu bahwa ada yang harus diperbaiki sekaligus dilawan, tapi kemudian beliau diam aja? Menang atau kalah itu adalah hasil, dan kita tidak memiliki kuasa akan hasil. Yang penting untuk kita adalah proses dan cara mencapai hasil. Salam semangat Antitesa 24. Ya, sangat bagus sekali ya komentar dari Abang Antitesa. Beliau mengatakan mending Pak Anies bareng dengan PDIP saja atau dengan PKS juga gitu ya. Kalau PKB mau merapat ikut ya gak apa-apa, asal jangan ikutin syarat-syaratnya. Benar sekali lah, tentunya para anak Aba juga gak setuju kalau Pak Anies maju dengan Kaesang. Malu lah selama ini ideologi perubahan bagaimana, masa tiba-tiba mau gabung dengan Kaesang kan. Aduh, lucu sekali itu. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Pak Anies dan Mas Kaesang mau duit di Pilgub DKI Jakarta? Yang benar. Akhirnya Pak Anies ada yang usung juga untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, walaupun kemarin kalah, sempat mengecewakan partai-partai pengusung, tapi akhirnya ada juga yang mau lagi. Mau lagi, kecewa lagi. Selamat ya Pak Anies, dari saya pribadi mengucapkan rasa yang sangat bahagia. Akhirnya Pak Anies menjadi calon lagi. Kemarin calon presiden, sekarang calon gubernur. Calon mulu ya Pak Anies. Dulu aja sepertinya partai PKB dan Pak Anies ini ya pas di Pilpres kayaknya benci kali sama dinasti dan segala macam ya kan, ya beritanya tuh ya kan. Sekarang kayaknya malah naksir sama Mas Kaesang. Memang politik itu dinamis ya Pak. Aduh, ini PR besar loh Pak, bagi Pak Anies nih ya, untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta lagi. Makanya sepertinya sekarang PKB pengen banget tuh ya kan menduetkan antara Pak Anies dan Mas Kaesang supaya ada Pak Jokowinya biar menang. Trauma ya. Trauma lawan Pak Jokowi kalah. Udah ya, segala cara memang biasa itu, politik dinamis berubah-ubah. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Jadi makin paham gue, secara tidak langsung beliau mengatakan bahwasanya Pak Jokowi memang ikut andil saat Pilpres kemarin dengan kekuatan super powernya sebagai seorang presiden. Nah ini beliau ini memang pendukung 02 ya, puas banget kan ngetawain Pak Anies. Ya itulah yang terjadi kalau nantinya Pak Anies gabung dengan Kaesang. Maka dari itu diimbau untuk Pak Anies janganlah, pilih yang lain saja gitu loh. Biar kalah juga terhormat gitu, kalah gak apa-apa, terhormat tapi kan. Ya begitulah teman-teman semua, kalau menurut kalian pribadi bagaimana? Komentar di bawah ini ya, berikan kritikan kalian, komentar kalian. Apakah kalian setuju jika Pak Anies maju dengan Kaesang atau justru sebaliknya? Ayo suarakan suara kalian biar lebih mantap lagi. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Sekian dari gue, Bro Mamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.